Oke, Mas Bro, Mbak Bro, dan Bro-bro semua, kembali lagi di channel Master Otodidak. Kepada kalian semua yang setia dengan channel ini, terima kasih sudah mendukung channel ini. Terus support channel ini agar selalu berkembang. Pada video kali ini, channel Master Otodidak akan mengulas bagaimana cara membuat plafon minimalis untuk ruang tamu atau untuk teras. Oke, bagaimana langkah-langkahnya? Langsung saja kita simak video tersebut. Untuk langkah yang pertama, kita buatkan rangka polos seperti biasanya ya bro. Tetapi pada kali ini kita menggunakan rangka polos ini dengan hulu, karena pada plafon kita menggunakan papan gipsum. Setelah rangka untuk plafon polos telah selesai, kita tutupkan papan gipsum tersebut. Kita pasangkan pada rangka yang telah tersedia. Kemudian untuk membuat mainan atau drop bawah, kita buat juga dengan menggunakan rangka galvalum atau disebut juga dengan hulu. Cara membuatnya, kita kan dulu pada ruangan tersebut. Kita bagi ruangan kanan dan kiri. Untuk plafon ini, kita akan membuatkan mainan setengah lingkaran ya bro. Mungkin tidak ada setengahnya, atau mungkin ini cuma seperempat lingkaran yang akan kita hadapkan berlawanan. Jika rangka sudah terpasang, saatnya kita tempelkan mainan tersebut ya bro. Kita rapikan semua dengan menggunakan baut. Setelah itu kita langkah selanjutnya, yaitu kita akan memasangkan lampu LED strip yang akan kita pasangkan keliling pada mainan tersebut, supaya menampilkan cahaya yang indah. Oke, ini adalah tampilan ketika sudah dipasangkan lampu LED stripnya. Sekarang tinggal kita merapikan semua skrup-skrup yang ada. Kita rapikan menggunakan dempul, lalu kita akan merapikannya dengan menggunakan plamir ya bro. Thank you.
jangan lupa berikan mainan lagi sebagai penyangga, yaitu dua mainan kanan dan kiri agar lebih indah. Dan inilah hasilnya ketika sudah dipoles ya bro, sangat-sangat minimalis dan tentunya cocok untuk ruang tamu yang kecil lah ya, yang cukup minimalis tentunya. Oke, terima kasih bro sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam debu putih.